Jadi boleh bayangkan ya, selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam di Mekah Al-Mukarramah. 3 tahun secara secara rahsia dan 10 tahun secara terang-terangan. Jadi penentangan yang dihadapi oleh baginda itu amat dahsyat, dengan boikot ekonominya dan sampai satu keadaan ketika di mana seolah-olah macam tak ada harapan, tidak ada. Nabi pergi ke Taif, cuba menyampaikan risalah di Taif, sehingga kan seolah-olah macam jalan mati semuanya. Sebab dia terlalu radikal. Ini ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tu, ilmu yang ditanzilkan oleh Allah SWT ni mencabar langsung. Sebab keadaan masyarakat jahiliah, masyarakat Arab jahiliah ketika itu, dia langsung menyanggahi hakikat, menyanggahi fitrah. Jadi nak membetulkan sesuatu yang langsung terbalik, dia sudah tentu akan menghadapi tentangan lah, menghadapi tentangan yang dahsyat. Sehinggalah akhirnya ini semua adalah perancangan Allah SWT, berlakunya hijrah ke Madinah Al-Munawarah, ke Yathrib. Sebab ada isu yang memerlukan, masyarakat Yathrib memerlukan seorang seperti Nabi SAW. Nabi pula memerlukan, dari segi inilah quote unquote, inverted comma, memerlukan semacam support lah, political, economical support. Sebabkan masyarakat Mekah sudah, ialah sudah tidak lagi bertoleransi. Di peringkat awal mereka ditolerate lagi dia, sebab ialah dia kenal itu Bani Hashim ni orang mulia, daripada keluarga mulia. Dan walaupun Abu Lahab itu bapa saudara Nabi kan, tapi itulah masih lagi ada, sebab ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan kekeluargaan menerusi perkahwinan. So jadi banyak kabilah-kabilah masyarakat Arab tu, walaupun mereka macam berbelah bahagi jugalah, nak dihalang-halang, nak disiksa orang Islam ni. Mereka ni keluarga kita juga, tapi kalau tak dihalang, dia akan rosakkan kita punya masyarakat, kita punya ekonomi. Tapi sampai satu tahap mereka, okeylah, enough is enough, dia boycott apa semua kan. Jadi Nabi akhirnya berhijrah ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawarah. Bayangkan ya, Nabi berhijrah, waktu itu umur Nabi sudah dalam lebih kurang 53 tahun. Ya, 53 tahun. Kalau bayangkan, kalau kita hidup kan dalam kehidupan kita zaman moden ni, 53 tahun itu kedudukan apa? Itu biasanya orang umur 53 tahun ni dah dalam kedudukan yang amat stabil dari segi kerjaya kan, seniority dalam kerjaya masing-masing kan. So umur 53 tahun tinggal nak just maintain sampai umur 60, itu dah boleh pension, dapat graduity kan, boleh hidup selesa, ada duit pension, ada KWSP. Ni yang standard lah kan. Of course macam lain lain orang lain lah, tapi kebanyakan orang yang hidup pada zaman ini, 53 tahun itu biasanya umur yang amat selesa, dah mencapai kemuncak kerjaya, ada pengaruh kan. Di tempat kerja pun mereka kedudukan yang tinggi lah sikit, ada memegang jawatan yang tertentu, ada orang yang bekerja di bawahnya kan. So dalam kedudukan yang stabil. Bayangkan Nabi dalam umur itu SAW perlu macam start over, start from scratch, hijrah ke Yathrib. Kan seolah kita tinggalkan, baik tinggalkan rumah, tinggalkan kita punya perniagaan, tinggalkan semua, mulakan from scratch dekat tempat lain. Bukan macam hari ni kita boleh pindah account gitu aja kan, transfer duit kan. Nak ni nak start balik, kita dah ada rumah, dah ada ni semua, okay, forget about it, lupakan. Kita pergi ke tempat lain, kita start balik semula, umur 53 tahun. Bayangkan. So kita cuba imagine betul-betul keadaan ni. Tapi selepas hijrah di Madinah tu, dekat situ cabarannya berbeza. Dekat situ ada orang Yahudi kan, ada orang Kristian, ada orang daripada utara, dari Syam sebagainya. Jadi ada cabaran-cabaran yang lain. Dan orang-orang tu, walaupun ada hubungan kekeluargaan menerusi ibunya tadi, SAW, ibunya Sayyidatina Aminah, tapi dia tidaklah serapat, sekukuh, sekuat klan Bani Hashim dekat Mekah tu. Klan Bani Hashim dekat Mekah tu kedudukan dia sangat kuat. Dan kabilah-kabilah yang
bersedia untuk support, untuk melindungi itu pun ramai. Sampailah sampai sampailah tahap yang mereka tidak lagi sanggup nak melindungi lah. Tapi di Yathrib berbeza, lain ceritanya. Tapi ada seorang orang Ansar sanggup menerima Nabi SAW dan para Muhajirin. Dan daripada situ lain berlaku episod yang baru. Dakwah itu berkembang, dakwah ke utara lagi, ke utara barat, ke utara timur, ke masyarakat di sekeliling Yathrib sana. So jauh dari Mekah, so orang-orang Mekah nak buat apa? So dia nak halang-halang pun jauh kan dekat Yathrib sana kan. Kemudian daripada situ apa bypass kan ke sampai ke bawah sana ke Hunain semua. So itulah kita tak boleh nak ceritakan sirah ini secara detail, tapi itulah yang berlaku. So Nabi di akhir-akhir selepas pembukaan kota Mekah, sebelum pembukaan kota Mekah, selepas pembukaan kota Mekah, Nabi utuskan surat-surat ke emperor-emperor, ke raja-raja, ke orang-orang yang mempunyai kedudukan di yang dari tamadun yang berbeza, dari Farsi ke, dari Rom ke, ke gereja-gereja, tempat-tempat di mana ada orang-orang alim daripada agama Kristian ataupun agama Yahudi. Ya, diutuskan surat invitation bila mereka datang dengan mengatakan, tapi kami tak boleh terima sebab kami percaya Nabi Isa itu Tuhan dan anak Tuhan dan sebagainya lah, macam-macam kan. So doktrin-doktrin yang salah ni, yang telah diubah suai daripada yang asal ni, Nabi berdialog dengan mereka ni untuk reason. Ini aku ini rasul yang Allah SWT utuskan, yang diceritakan dalam kitab yang kamu baca, untuk menyampaikan risalah ini kepada kamu. Apa yang kamu sangkakan kepada Sayyidina Isa Ibn Maryam itu adalah sangkaan kamu ataupun sangkaan mereka yang zaman itu, yang kamu pun tak tahu, kamu tak berada dekat situ, kamu tak lihat. Ini wahyu yang jelas Allah SWT beritahu terang-terang apa yang sebenarnya berlaku pada Nabi Isa AS. Jadi berlakulah semua itu. Dan Nabi SAW juga bagi protection kalau macam di gereja di Sinai itu. Kita tidak boleh nak rampas apa-apa daripada tempat itu. Ada perlindungan. So, dia orang pun dah simpan surat Nabi. Nabi garanti kan. Ada cop kan. So, jadi nampak. So, mission tu. Misi untuk menyampaikan risalah Islam itu. Jelas. Itu missionnya. Daripada awal lagi. Ialah satu mission yang akan mentamadunkan manusia. Yang akan membangunkan peradaban. Okay. Jadi, bila kita tahu Nabi bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah ni sampai ke semua orang, timur dan barat, ke sehabis-habis timur, sehabis-habis barat, satu dunia ni pusing. Of course, pastinya kan, di kalangan para sahabat, Nabi mesti kata, okay, kamu pergi Yaman, kamu sepah Yaman tu pergi lagi sebelah sana, ni Bahrain, Mesir, ke utara, ke Palestin, utara lagi, Dimashq, utara lagi barat pula, masuk ke sana, ni ke timur, ke area Baghdad sana, ke Farsi sana, sana. Ya, daripada Yaman berlayar pergi India, India pusing ke mana saja. Dan Nabi tahu dunia. Nabi orang berniaga kan, merchant. Mana dapat bahan-bahan ni, rempah-rempah ni semua datang dari mana? Ada manusia duduk dekat situ. Kan ada manusia. Mereka ni umat kan. Mereka ni umat yang nak umat zaman Nabi SAW. Jadi risalah tu mesti sampai pada mereka. Termasuklah kita dekat tempat kita ni di alam Melayu ni. Takkan kita, tak mungkin benda ni afterthought saja. Oh, kita berdagang kemudian berapa ratus kemudian, oh jumpalah ada Sumatera, mana, tak mungkin begitu. Mesti dari awal lagi ni bahan ni, sutra ni daripada China. Nabi sebut China, maknanya Nabi tahu kewujudan tempat-tempat ni, manusia-manusia ni, kaum-kaum ni yang dekat merata dunia ni. Jadi risalah tu mesti disampaikan kepada mereka. Jadi termasuklah kita, termasuklah dekat alam Melayu ni. Jadi kita boleh nampak misi untuk menyampaikan risalah Islam itu jelas daripada awal lagi. Ia adalah satu civilizational movement, satu gerakan untuk mentamadunkan, untuk mengadapkan manusia
supaya membentuk satu tamadun yang luhur, kan, yang tinggi budaya ilmunya, supaya membawa manusia kepada ketinggian akal budi yang membawanya kepada mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala.